guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel ku, Nia. Oke guys, di video kali ini aku mau unboxing paket. Ini tuh aroma wangian alias parfum yang pokoknya wangi banget. Dan ini tuh sesuai karakter yang ada 12 bulan. Apa itu? Alias tergantung zodiak. Kan unik banget. Dan ini kayaknya belum ada deh parfum yang kayak gini. Kalian lanjut nonton video ini, boleh aku minta like-nya dulu. Udah, subscribe dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa aktifkan bell notifikasinya agar kalian jadi nomor kehiji. Dan follow juga Instagram aku di sini. Dilihat tak guys, di follow, oke? Thank you. Nah, ini dia paketnya guys. Udah aku dapat ini paket dari parfum Evangeline lagi, tapi ini berbeda karena ini spesial banget. Kayaknya belum ada parfum yang kayak gini berdasarkan zodiak, jadi bisa menilai karakter kita gitu ya. Mau kayak gimana wangi-wanginya? Ini aku kan bulan Leo, zodiaknya Leo. Jadi aku pilih Leo. Kita buka dulu ini. Ini kita buka, guys. Dan ini dia paketnya, udah aku buka. Ini pake bubble wrap gitu. Dan ini dia parfumnya, oh my god, lucu banget. Dan ini Leo, oh Leo. Aku lahir di bulan Agustus, jadi gak lama lagi aku birthday. Wih. Pokoknya ini wanginya. Ini wanginya, ini parfumnya guys. Parfum berdasarkan zodiak Leo. So buat kalian, komen dong zodiaknya apa. Ini ada 12 warna ya guys ya, karena tergantung zodiak kan. Aku liatin dari packagingnya dulu. Ini packagingnya sama kayak Evangeline Sakura series. Ini botolnya tapi yang kecil, jadi travel size, jadi enak banget ini mah buat dibawa kemana-mana. Ininya silver gitu, dan ini nozzle-nya bagus, enakan. Dan ini berwarna merah guys, terus ada bintang-bintangnya, terus ini ada logo Evangeline, terus logo bintangnya, terus ini Leo. Dan ini enaknya eau de parfumasi ya guys ya, jadi ketahanannya 5-8 jam tergantung aktivitas lah ya guys ya. Nah ini tuh pokoknya bagus banget packagingnya, imut gitu ya, lucu, kaca lah juga. Jadi kita enakanlah dibawa kemana-mana karena ini imut banget. Jadi kalau kita pakai tasnya kecil, ini bisa masuk guys. Dan ini tuh ada 12 zodiak, 12 variasi warna. Aku mau liatin warna-warnanya apa aja. Tapi sebelum kalian lanjut, harus subscribe dulu ya yang belum subscribe. Oke guys, pokoknya kalian kudu subscribe guys, karena subscribe itu gampang, tinggal dipencet tombol merahnya. Oke guys. Nah ini aku bacain zodiaknya. Ini dari warna orange itu Sagittarius ya guys ya. Terus yang warna biru tua itu Aquarius. Terus warna putih itu Capricorn. Untuk warna kuning itu Gemini. Terus warna hijau itu Libra. Warna merah ini Leo. Terus warna biru muda itu Scorpio. Terus warna pink gitu ya, Virgo. Terus warna ungu itu Pisces. Warna ini merah-merah banget. Ini kan kalau yang ini kayak merah bata ya guys ya. Ini warna merah-merah hati. Merah lah ya, merah sekolah SD gitu ya guys ya. Ini Aries. Terus warna hijau-hijau daun, hijau agak tua. Ini Taurus. Terus yang warna hitam itu Cancer. Nah itu 12 warnanya. Dan aku lihat di Shopee harganya mulai 21.000 aja guys. Itu murah banget lah ya, dengan kualitas ini tuh eau de parfum dengan harga 21.000 itu murah banget dong ya. Dan ini lucu banget kemasannya tuh, imut banget. Sekarang aku mau semprotin wanginya kayak apa. Yang Leo, yang zodiaknya Leo samaan kayak aku, boleh dong komen di bawah. Kita semprotin dulu. Dan ini aromanya enak banget. Kayak aku pernah nyium ini. Kayaknya kayak wanginya itu wangi bunga. Terus ada manis-manisnya kayak strawberry.
Dan ini tuh kayak wangi bayi, guys. Wangi tuh enak kalau dicium. Kayak wangi-wangi lembut dan kita tuh kayak pengen terus deket dia gitu, kayak kayak sama bayi kan. Bayi tuh wangi gitu, tah. Senita tuh juga deket sama bayi lah. Tuh wangi-wangi anak-anak gitu, gemes. Suka banget tuh. Enak banget. Ini mah kayak wangi bayi. Kayak wangi bayi. Tuh enakan banget lah. Wanginya tuh kayak wangi nyaman banget anak-anak gitu, bayi yang kita aja seneng kan kalau cium bayi. Pokoknya ini kayak wangi aroma bayi gitu dan aku suka banget. Udah kemasannya lucu, terus ada bintang-bintangnya kayak gini. Dan ini berdasarkan zodiak, lucu banget kan, gemes banget, cucuk meong, aduh. Dan ini tuh wangi banget. Dan aku suka banget tuh. Ini tutupnya aja kuat, jadi gak akan bocor. Terus ini juga ada tanggal expired date-nya, jadi kita aman pakainya, jadi gak akan takut ini parfum bakal expired, gak gitu. Dan wanginya kayak bayi, guys. Enak ke, suka. Nih, wanginya tuh nyaman gitu, ngangenin. Dan ini tuh parfumnya unisex ya, jadi bisa buat cowok, bisa buat cewek, terus buat kado juga enakan lah. Buat kalian yang lagi kismis, moneter gitu, kismin. Moneter gitu ya, moneter. Lagi gak ada uang, bisa nih cocok banget buat kado, buat gift, atau buat hadiah ulang tahun. Kan lucu banget tuh Leo gitu ya, atau Sagittarius, atau Pisces, atau apa gitu ya, ngado ke temen buat kasih hadiah kayak gini parfum. Karena ini imut banget dan enak dibawa kemana-mana. Pokoknya cucok meong lah. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa untuk like this video, comment and subscribe, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Dan follow juga Instagram aku di sini. Oke guys, namun ya guys.